Ayat yang ke 10. Baca banyak orang ni. Kat mana baca? Ayah main kemarin tak? Terbaca dah ke anak-anak ayah? Wa junudu iblis ajma'un qalu wa hum fiha yahtasimun. Ambil di wa junu fa kub kibuh mular eh? Mesti tulis tak? Eh? Eh? Ayat 494. Muka 785. Baca belaka tapi tak ada tafsir banyak lagi. Dan tafsir tak ada. Kata duk balak ahli dengan aku, duk balak ahli dengan aku. Eh, nampak dengar tak? Mari kita baca sama-sama insyaAllah. Ayat yang kita akan belajar pagi ini adalah surah Asy-Syu'ara. Mula di ayat 14. Nah, bukan? 98. 98 siapa? 104. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم الحمد لله Ya Allah, berilah keberkatan, taufiq hidayah, rahmah dan menambahkan iman kami, Ya Allah. Pada ayat yang kami baca, kami dengar dan kami belajar pagi ini khasnya, insyaAllah. Amin, Ya Rabb. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita dalam ayat saat ini tentang bagaimana balasan orang yang, orang gawun di akhirat nanti. Bila akhirat Isa', kita ngaji dah mengemar ini, kata Allah Ta'ala bagikan manusia dua ramai-ramai kepada dua gulungan. Satunya, gulungan pertama iaitu gulungan ahli syurga, nama dia Muttaqin. Allah maja'alna minal muttaqin. Maka, orang muttaqin, Allah Ta'ala dekatkan mereka dalam syurga, dengan syurga Allah, masuk syurga. Tak ada kecek banyak hak orang muttaqin. Tapi waktu ada kecil banyak dalam surah ni ialah tentang satu gulungan lagi, Al-Ghawin atau Al-Ghawun. Nama dia Ghawin, Ghawun ni orang yang terungkan kam, orang sebaliknya daripada orang muttaqin sana. Gulungan yang kedua, iaitu orang yang sesat. Ghawun, orang yang sesat. Nah, sesat daripada syurga, sesat daripada jalan Allah. A'udzubillah min zalik. Allahumma ja'alna minal muttaqin, wa la taja'alna minal ghawin. Jadilah kami, ya Allah, daripada orang muttaqin. Yang kau jadikan kami daripada orang sesat, ya Allah. Allah, tak kenal Tuhan. Nah, tak kenal Tuhan. Lalu bila Tuhan atau apa sebabnya, bila pergi akhirat Isa', nah, fuk rawin, fuk sesat ni, fuk rawin atau fuk sesat dunia ni, tak kenal Tuhan. Nah, tak kenal akhirat. Akhirat Isa', Tuhan pergi tanya. Nah, Tuhan tanya buat dia. Dah Tuhan tahu belakang. Dah tanya sebagai duduk depan mahkamah tu. Dia tanya semula kan. Dah. Orang salah ni, bila naik mahkamah. Naik mahkamah ni, dia tahu dah kata salahnya. Nah, tapi ni cerak lagi salah. Bagi akhirat tu tanya.
qila ai wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Dibunyi suara kata, serta dikatakan kepada mereka, bunyi suara kata tanya orang Fok Gawun saat ni. Apa nama Gawun? Gawun yang tak orang? Orang sesat. Nah, orang sesat. Orang sesat sini kata Fok Kafe, Fok Menafik, Fok tu. Nah. Mana dia benda-benda kamu sembah dulu? Fok Gawun yang tahu, tak sembah Tuhan tak tahu dunia dulu. Tak sembah kot dah belakang. Tuhan dia banyak buat dia. Nah, auzubillah min zalik. Batu kita ada Tuhan so ya la ilaha illa Allah. Tuhan-Tuhan datang tempat kita ada sembah dia. Harap dia minta tolong dia. Nah. Batu lain pada Allah jangan minta tolong. Nah. Lalu dikatakan kepada mereka, mana dia benda-benda kamu sembah dulu? Tuhan tanya fuah-fuah sesat sana. Mana benda kamu nak sembah dulu? Nah, kamu nak puja dulu, kamu nak minta tolong dulu. Duk mana? Min dunillah selain pada Allah tu. Nah, kamu nak sembah lain pada Allah, duk mana? Hal yang suruh nakum boleh tolong kamu tak? Dapatkah mereka tolong kamu? Au yang tasirun atau kamu atau menolong dirinya sendiri? Tanya wak nganyi dah tu. Nah. Tanya kata mana benda Tuhan kamu nak sembah lain pada Allah dulu. Ya boleh tolong mu tak? Ya boleh tolong tak diri dia sendiri? Mana kata tolong? Hamba telah tolong orang. Tolong dia sendiri pun tak boleh. A'uzubillah min zalik. Pahit di Tuhan. Mudah sembah dia. Nah. Semua-semua ni kata pada-pada dah. Dia tak tolong dia. Apa kita buat semua lah ni tu? Harap kain, harap ke apa ke bang ni? Harap ke kain ke kain batillah tu dah. Dah. Dia sendiri kena cain demo dah. Kena gutin demo. Nah. Allahu Akbar. Lalu itulah akhirnya tak ada jawapan. Nak cari mana? Nah, Tuhan benda yang dia sembah lah ni tu tak ada salik. Tak ada salik. Nah. Tak ada sebenar kali. Nah, tapi mereka sesat. Nah, mereka tersesat. Fakub kibu fiha hum wal gawun. Dua kali tu sebut gawun dengan gawin. Lalu bila tak ada jawapan, nah, lalu mereka dihumbankan ke dalam neraka dengan tertiarap kub kibu. Nah, kub kibu nata lepas masuk dalam neraka dengan keadaan terak. Nah, terak. Allah hinu napa tu dah. Tolak tu terak masuk dalam neraka tu. Auzubillah min zalik. Tuhan selamat kami. Tuhan selamat kami. Bangun, jatuh bangun berulang-ulang. Nah, bangun pula. Bangun jak rebah pula. Nah, bangun rebah pula tadi kita tu. Nah. Wal ghawun, mereka dan orang-orang yang sesat bersama. Fiha. Kata sini apa kubkibus ini adalah tokong benda Tuhan dia mau sembah tu, dia mau buat Tuhan tu. Nah. Kena lepas masuk dalam neraka juga. Nah, lepas masuk dalam neraka. Nah. Apa? Nah. Nah. Bunyi sikit suara tu. Nah. Fakum kibu fiha hum wal ghawun. Tadi ni Tuhan tanya kata mana bunyi suara kata mana nya Tuhan mu nak sembah daripada Allah tu. Boleh tolong dirimu tak? Benda tu lah tolong dia sendiri tak? Dia tanya wak nganyi, dia tanya nganyi. Allah, muka tak ada sungguh, tak ada benda tak ada. Nah. Tiba-tiba, tokoh sendiri pun kena lepas masuk dengan aku juga. Nah, tokoh benda dia mana semua, tak kira lah. Benda Tuhan dia mana orang ini, ada-ada daripada batu, daripada pokok kayu, daripada manusia, daripada jin, daripada apa. Semua benda dia mana semua lah ni, kena lepas masuk dengan aku belakang. Nah, fakum kibu fiha hum wal ghawun. Mereka, nah, mereka yang kena sembah saat ni dan orang-orang sesat saat ni pun masuk dalam tu juga. Nah. Dua fuad lah nak neraka ni. Yang ketiganya masuk neraka ialah wa junudu iblis ajma'un. Termasuk juga bala tentera iblis semuanya. Tentera-tentera iblis. Kita ngaji banyak dah barang ayat ni. Nah. Apa dah tentera iblis. Tahan iblis. Allah. Tapi daripada kalangan iblis sendiri atau daripada manusia. Nah. Ya ada ke manusia. Iblis ni ada tahan dia. Tahan daripada manusia sendiri, tahan daripada jin sendiri dan tahan daripada kalangan manusia. Dah. Semua tu kena lepas masuk dengan aku belaka. Wa junudu iblis ajma'un. A'udzubillah min zalik. Allah. Apa-apa puak tu.
Lama masuk dalam neraka tu dah. Nah. Benar tokong, benar Tuhan dan semua lain pada Allah dua Tuhan tu. Nah. Gedung-gedung tu masuk. Al-Ghawun manusia sesat sendiri. Lepas tu iblis dan tentera-tentera dia. Nah. Lepas tu pakak duk gelomok dalam neraka saat ni. Ya Allah, ya Allah, jangan banyaknya masuk letak. Nah. Qalu, bawa mereka masuk dalam neraka dan mereka berkata, Tuhan sendiri royak, dia royak lah bila tunjuk gambar kita nampak. Nah. Qalu, mereka berkata, mereka ni siapa? Ahli neraka saat ni. Nah. Daripada benuh dan benda semua atau manusia, jinnya mah, dan iblis-iblis dan tentera dia saat ni. Kecil lah dia pun mereka berkata, wahum fiha yakhtasimun. Mereka berkata sambil bertengkar. Yakhtasimun ni balah tekeng. Tengkar-tengkar dan balah tekeng. Nah, menaung tepik. Nah. Sesama sendiri dalam neraka. Dah. Dek balah tekeng sama-sama sendiri dalam neraka sat ni. Auzubillah min zalik. Nah. Katakan kecik menaung tepik kata Allah. Allah ni kelima sumpah. Panggil Allah, billah tu mantap Allah. Nah, bila nak sumpah dia panggil Allah ataupun wallah billah tu kelima sumpah panggil. Dan kelima kita nak sumpah, dia sumpah dengan kelima ni. Nah, apa kita ni kita kata kan demi Allah gitu ya dah. Bahasa Arab ni banyak tallahi, billahi, wallahi. Nah. Tallah demi Allah. Ani fuk dengan aku dah kecik ni. Ada Allah, ada Allah. Macam kita learning, ada Allah. Nah. Tallah, demi Allah. In kunna la fi dhalalim mubin. Sungguhnya kami semasa di dunia dulu, kunna mata masa dunia dulu tu. Kami dulu bila dulu tarnia tu. Baru khabar. Landuk mana ni? Dalam neraka dah. Auzubillah min zalik. Allah boleh kecek pula, boleh jumpa pula dalam neraka dah. Nah. La fi dhalalim mubin. Adalah dalam kesesatan yang jelas nyata. Bau khabar. Nah. Kami dulu sesat ya, kami dulu sesat. Tapi lalu kata orang. Nah. Panggil duk tunjuk orang sangat sesat ah. Nah, tak aja kata ke dia sesat. Nah. Tadunya lah ni pakak kata dia betul ke lah sesak belaka. Nah, subhanallah. Tapi akhirat isyak, siapa sesak siapa betul, bau khabar akhirat isyak. Nah, bau khabar akhirat isyak. Lepas tu, ayat ni ingat. Nah, masa Nabi dulu, dah surah, ni surah di belakang, surah Al-Haqqah apa. Nah, bila Pak Kafir kata ke Nabi sesak. Nah, Pak Mekah, bila Nabi pergi dakwah ke Mekah. Lepas tu, Nabi dakwah tu, Pak Kafir kata ke Nabi. Dia kata Nabi ni sesak. Dah Nabi sesak. Allah dah sesak ni. Bila orang duduk dengan Quran, duduk dengan Nabi ni, nah. Dia kena kata demo dah. Kena kata demo. Dia kata kan Nabi sesak. Nah, Nabi sesak. Nah. Lalu Tuhan jawab kata, tak apalah nah. Sikit lagi boleh tahulah siapa sesak hak sebenar. Siapa sesak, siapa betul. Lagi tahu. Nah, dalam surah mana ni tak ingat surah. Dalam surah Al-Qalam. Dalam surah Al-Qalam. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nak dia kata Nabi sesat, Nabi gila, kat kata ke Nabi deh sallallahu alaihi wasallam. Jawablah bila sebut nama Nabi kata anak ni. Nah, melekat lah anak, melekat supah nak kata sedek orang Nabi ni, dah tak selawat ke Nabi. Bila orang sebut nama Nabi depan dia. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi gila. Nah, Nabi sesat. Lalu Tuhan jawab bagi Nabi tu bela. Tuhan kata inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu huwa a'lamu. Dia lebih tahu biman dhalla, terhadap orang sesat an sabili daripada agamanya. Dan wahwa dan Tuhan lebih tahu a'lamu lebih tahu bil muhtadi, dengan siapa yang betul duk tak jalan betul. Nah. Allah, lah ni tu kelima tu gak ah. Nah. Tosing ngaji Quran takut sesak. Dak? Ha, tosing ngaji takut sesak. Nah. Ha, padahal nah.
Aku sesak. Tapi akhirnya isap baru dia tahu. Baru khabar, baru sedar kata dia tu sesak. Nah, deh. Ke mana lebih sesak? Orang ngaji Quran ke orang nak mengaji muka lain. Nah. Allah dia supoh nah dia. Demi Allah. Nah tahu dia mana tak ada anak kecek. Nah, dulu dia kata-kata ke orang nah ni. Ya Allah demi Allah sungguhnya in kunna kami dulu tadinya dulu la fi dhalalim mubin dalam kesesatan yang nyata, yang jelas nyata. Apa dia sesat tu, yang khabar dia sesat tu? Sebabnya id nusawwikum bi rabbil alamin. Kerana kami menyamakan kamu dengan Tuhan sekalian alam. Sebab dia sesat dia tahu, sebab kami duk sembahmu buat serupa dengan Tuhan Rabbul Alamin. Kami duk sembah puakmu. Nah, ya badi balah tu tu. Puak haji nyembah kata kepada benar ya sembah tu. Nah. Ha. Kerana kami, kami sini atau puak dengan aku haji nyembah Tuhan, duk sembah Tuhan lain pada Allah tu. Kerana kami menyamakan kamu, buatkan kamu wa sama dengan Tuhan sekalian alam. Macam dia nak sembah lah ni, sembah tokoh, sembah pakayu gapo tu deh. Sebab Tuhan Rabbul Alamin dah nyewa waktu minta nak gapo minta situ deh. Oh, lebih dah Tuhan Rabbul Alamin. Kena jamu nasi lah, kena tok gotu, kena panggil-panggil dah. Gapo dia panggil? Jamu-jamu deh. Tok air lah, tok kayu lah macam-macam nah. Baluk kain tu wak remuh wi dia gapo letih nah deh. Nak modal banyak tu nah. Kalau semua Tuhan, Tuhan nak bagi kita, tak ada kena buat gapo nah. Pulut kuning, pulut kunyit gapo tak ada, tak ada. Nah. Dodo gapo, karah apa gapo, payah saya karah lah ni tu nah. Karah-karah pun karah. Ada tak lah ni Pak? Tak. Nah. Nak makan apa ya? Tapi dia punya buat kerja kena buat lah. Nah. Pun karah, pun dodo, pun putu. Nah. Macam-macam. Nah. Sara putu pun tak ada lah ni. Nah. Subhanallah. Nyuak, nak puja Tuhan benda yang semua ni serupa dengan Rabbul Alamin dia kata. Nah, padahal kita kepatutnya kena sembah Rabbul Alamin. Sebab kita kata ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Mulut kata gitu dah, tapi pian ni sebab tiba dengan syirik itu kosi-kosi. Bermasa ni sembah Rabbul Alamin, bermasa lain nah, sembah muka lain pula. Nah, tak tulis pada muka lain katik. Ya Rabbi. Kalau kita ni punah betul, orang Islam punah betul kosi. Ada pun orang kafir ni, nah, akan cerak lah dah dia tu. Nah. Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Sebab dia sesat, dia khabar kata sesat tu kerana, kata kerana kami menyamakan kamu. Kan, kami sini ada puak haji nyembah. Menyamakan kamu, ia ada empat tulur lah dengan aku dua ni. Akhirat Islam ada dengan aku dua. Bada balah, ya khutasimun. Duk tekan, maki pada itu patu nah kata kepada Tuhan Tuhan dia dulu dah sembah nah untuk tahun ni balahlah nah duk balahlah nah balah dengan Tuhan dia sembah dulu nah la haula wala quwata illa billah nampak dah gambar la billah nah nampak gambar la billah Tuhan selamat kami daripada api neraka ya Allah jangan kami jadi pada orang rawi neraka sesat ya Allah kerana kami menyamakan kamu dengan Tuhan sekalian alam wa serupa dengan Tuhan Rabbul Alamin Rabbil Alamin nah padahal benda tu bukan Rabb nah benda tu makhluk nah lalu dia katakan wa ma adallana illal mujrimun dan tiadalah yang menyesatkan kami melainkan golongan yang berdosa bau kena redoso mana hok sesat nah mad'ana ila dhalika illal mujrimun ayatnya Allah tak ada ajak dia lah ya ida atfu mujak ah nah tidaklah menyesatkan kami mereka golongan yang berdosa tak ada siapa tidaklah orang disesat kami ni mereka puak tu puak dosa mereka tu puak ni puak mujrimun pada katakam apa syakam kena nama tu nah puak dosa ni puak jahat ni mujrimun tu puak jahat nah puak jahat dia puak dengan aku baganglah puak mujrimun rawun nama pelak-pelak buat dia apa banyak kat nama dia Tuhan gelar dia tu nah wa ma adallana illa al mujrim ni ibarat kata-kata dia mode balah eh kata-kata Tuhan mai tunjuk buat hidup balah ke mana nah lalu akhirnya balah gi mari dia bawa khabar kata siapa nak tolong buat dia dia terang nak fama lana min syafi'in dengan sebab itu tiadalah kami beroleh siapa pun yang memberi pertolongan syafi'in syafa'ah
syafaat. Tolong. Nah, syafaat tak tolong. Tak ada dah bagi kami siapa-siapa pun memberi pertolongan. Tak ada dah apa dah boleh tolong kami ni. Nah, deh. Kita tak tolong Tuhan. Nah. Orang beriman tak tolong Tuhan. Ada gapa tah dunia lah ni pun. Nah, tak tolong Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, takut Tuhan pun tak tolong Tuhan. Nah. Takut pergi neraka tak tolong Tuhan. Nak syurga pun minta dengan Tuhan. Tak ada minta siapa. Nak ubat pun minta dengan Tuhan. Nah, semua minta dengan Tuhan. Adapun dia ni tak ada minta orang lain. Nah, buat akhirat sungguh. Begitu paham sungguh tu tak ada siapa boleh tolong dia. Tak ada siapa boleh perakkan dia. Nah, pada Tuhan hak dia, hak dia minta dulu pun duk dengan aku sekali dengan dia juga. Fama lana min syafi'in. Dengan sebab tu tiadalah kami oleh siapa pun yang memberi pertolongan. Tak ada siapa dah boleh tolong kami, dia kata. Wala sadiqin hamim. Dan tiadalah juga sahabat qarib yang bertimbang rasa. Sadiq, saing rapat. Hamim. Hamim kata saya rapat. Ya, saya rapat ni sayang sangat timbang rasa dengan kita. Nah. Saya lain sambil kalau sadiq ni biasa. Nah. Jadi kita susah. Dan mau tahu tak susah tapi tak timbang rasa mana. Tapi kalau sadiqin hamim, saya rapat. Nah. Kita tak ada duit dia bui duit dia. Ya je susah, je senang dengan kita ke panggil. Nah, tu sayang. Maka akhirat esok wala sadiqin hamim. Dan tiadalah juga sahabat karib yang bertimbang rasa. Tak ada dah saing. Saing rapat. Dah saing rapat. Nak minta tolong dah ni. Tak tolong. Dah. Akhirnya tak ada siapa boleh syafaat dia. Nah. Siapa-siapa nak tolong dia nak perakkan dia tak ada dah. Nabi tak percaya. Nah, Allah dia dia tak minta tolong tu. Tuhan ada tak dunia dulu minta berlakon. Nah. Akhirnya tak ada siapa. Akhirnya saya tak ada siapa. Lalu dia pun sesalah. Katakan habis tak ada nak buat kerana dah. Sesai katakan dah cerita-cerita. Falau anna lana karatan fanakuna minal mu'minin. Maka alangkah baiknya kalau kami dapat kembali ke dunia sekali lagi. Supaya kami jadi dari orang-orang yang beriman. Allah, baru nak jadi orang beriman. Nah, tu ada mana dah ni? Kalian ngaku dah. Kalau dengan aku dah ni. Auzubillah min zalik. Kada ajak tah dunia tak hirak. Nah, kada ajak tah dunia ni supaya berimanlah pada Allah. Percayalah pada Nabi ni. Nah, oh ya tah Nabi tak buat lagu tu. Hai, tak apalah. Nah, anu kita turut orang dulu-dulu dulu buat belaka lagu ni. Orang lain buat belaka lagu ni. Kata tak turut Nabi. Nah. Esok baru khabar baru dia nak minta jadi orang beriman. Nah, dia beriman habis masa dah. Nah. Ini ayat ni banyak kita temu dalam Quran. Nah, Tuhan royak pada kita bila lagi ada akhir apa dengan aku sesak. Nah, apa dengan aku sesak. Apa ke sesalah dengan aku? Nah. Kita ke beriman so sesalah ni dah. Dah sesalah ni. Tuhan selamat kami daripada jadi ahli dengan aku ya Allah. Falau anna lana karatan fanakuna minal mu'minin. Falau. Falau lah kalu. Eh, kalu. Kalu-kalu tu tak jadi. Pempai medai. Nah, kalulah alangkah baiknya kalu kami datang dapat kembali ke dunia sekali lagi. Nak kelak dunia mana mak dunia tak ada dah. Hancur dah dunia tu. Nah, ada akhirat sa dah lah ni. Supaya kami nak apa nak kelak dunia apa tu? Supaya kami jadi dari orang-orang yang beriman, nak jadi beriman semula. La ilaha illallah. Nah, Quran ada ajak lah ni tak dengar. Nah, baca saja ya. Nah. Batulah surah ni ayat macam ni ada surah Sajdah kita baca seumur tu. Dah kata kan? Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna muqinun. Dalam surah Sajdah tu dah. Tuhan kami kami nampak dah ada sungguh dengan aku ni. Kami dengar dah ada sungguh. Nah. Mana? Rabbana absurna wa sami'na farji'na hatalah kami kelik ke dunia. Farji'na na'mal salihan. Supaya kami dapat buat amal salih. Inna muqinu. Kami yakin dah ada sungguh. Ada sungguh. Nah, pedah apa lagi dah hari ni. Hak tu tak kata. Pedah apa lagi sesah tak kata. Nah, pedah apa lagi sesah hari ni. Kerana hari ni habis masa dia dah. Nah.
فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين الله habillah nah mana tu sesalah mereka dalam neraka tak ada siapa boleh tolong dia tak dunia tak semua Tuhan tak turut nabi tak turut ayat Quran nah alasan takut sesat kalau dia betul nah dia betul subhanallah anilah kita boleh tengok gambar akhirat bla-bla Tuhan tunjuk dalam ayat ni inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian itu kita waktu ada royak saat ni nah la ayah terdapat satu tanda yang membuktikan keesaan Allah dan kuasanya nah Tuhan tunjuk dalam ayat ni satu tanda bagi kita satu kuasa Tuhan kita nampak kuasa Tuhan nah nampak kuasa Tuhan di sebalik tu Allahu akbar tapi dalam keadaan itu pun Tuhan boleh royak bila kita dah ni nah tapi walaupun Tuhan royak sekarang di mana pun dalam ini kalau banyaknya atas dunia ini orang beriman, orang tak beriman mana banyak wa ma kana aktharuhum mu'minin Tuhan royak sekarang ini pun terdapat pada dalam pada itu pun kebanyakan mereka manusia ini tidak juga mahu beriman eh, ini nanti tengok dalam kubur main royak dia dia kata tak tahulah ada punya kelik royak po eh ya tu mati tu Allah nah dah ina tu kalau kubur nak bangun main royak ke dia nah baru nak percaya nah baru nak percaya kalau orang bangunlah kubur pun tak percaya juga po ni nah auzubillah min zal tak kena royak ke kubur bangun hidup semula lah nah sebab Tuhan buat tanda-tanda banyak ayah tanda kuasa Tuhan ni banyak dah Tuhan tunjuk nah mu kena mati sendiri tu tanda kata ada akhirat nah kalau tak ada akhirat, tak nak mati. Pakai duduk sini belakang. Nah, pakai duduk sini belakang, jangan mati. Pakai tukar, ada. Tukar langit belakang sini. Nah, kalau tak ada akhirat ke. Tapi apa kena mati? Apa kena mati? Nah, tidur adalah tidur tu. Tanda kuasa Tuhan ke, tidur. Nah, tidur apa masa tidur, kena tidur. Terus tidur pun kena tidur. Nah, dah. Terus tidur pun kena tidur. Nah, dah. Ada tak ada tidur, ada modal kuasa, tak ada kena mati. Masa tidur? Nah. Tak tidur mati kecil ke bangun? Nah, tidur mati kecil. Lepas tu buat tidur. Nah, tidur tu kok bos apa masa? Bangun lah. Nah. Kalau tidur tu, pakai tanda kuasa Tuhan juga. Nah, kata ni lah nah, hidupmu ni. Aku ni. Nah. Tapi ni tidur cabut ruh metal tu. Nah. Boleh masuk mula pula. Nah. Ada tidur langsung tu. Ha tu. Nah. Mati ya ludah. Nah. Semua ni tanda-tanda Tuhan banyak Tuhan tunjuk dah tapi manusia tak mikir. Nah, langit tengah buat langit ni. Siapa jadi langit ni besar ni? Ha, semua tu kita ngaji belaka ayat Quran royak belaka. Tapi kebanyakan manusia tak mikir, tak sebiman. Nah. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Tuhan puji diri dia sesungguhnya Tuhan Muhammad, dialah yang maha kuasa. Sesungguhnya Tuhan Muhammad lahuwa al-aziz ar-rahim. Tuhanlah sangat maha kuasa, yang maha kuasa lagi amat mengasihani. Kuasa sini mata bekeng dengan mana bekeng. Nah, bekeng. Dia Tuhan nak marah, Tuhan boleh Tuhan turun balak. Nah, Tuhan turun balak. Tapi dalam keadaan itu pun balak kepada orang deraka saat inilah. Nah, pada deraka. Tapi Tuhan satu masa Tuhan ada ar-rahim. Tuhan sangat kasih belas. Nah, Tuhan tak buat lalu dak. Sebab Tuhan beri okat lagi kita. Nah, beri masa lagi kita supaya kita dapat taubat. InsyaAllah. InsyaAllah. Lepas tu kita nampak. Kalau tak pada kita. Macam kita lah ni dulu banyak tu zalim diri sendiri. Kalau Tuhan hanya ambil mati. Cekat kok lalu masa tu. Nah. Katuk ubah hidung ada. Cabut takah hati ada. Dengar raka Tuhan tu. Boleh sangat Tuhan nak buat kita. Aziz. Tuhan kuasa lah tu. Tapi Tuhan rahim. Tuhan sangat mengampun dosa. Sangat sebelas. Nah. Tuhan beri okat lagi kita hari ini. Supaya kita dapat taubat dengan Tuhan. Dapat kenal jalan Allah. Dapat temu jalan sebenar. Alhamdulillah. 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 Lepas tu kita doa banyak dengan Tuhan. Nah, bulan Ramadan ini kita doa dengan Tuhan. Tuhan apun dosa kita. Lepas-lepas dah insyaAllah. Dan kita doa pada siapa-siapa. Tak dapat hidayat lagi. Semoga Tuhan hidayat dia. Rahmat pada dia. Nah, hari ini boleh jadi. Boleh jadi Tuhan tak hidayat lagi dia. Tapi satu masa. Dah sampai masa Tuhan nak hidayat ke dia. Mudah sangat. Nah. Tuhan mudah sangat ya. Tuhan rahim. Tuhan sangat kasih belah. Wallah a'lam. Alhamdulillah itulah ayat kita belajar pagi ni. Dalam surah Asy-Syu'ara sebagai bekalan bagi kita semua.
Ya, semoga Tuhan tambahkan iman kita semua insyaAllah. Allahumma zidna, Allahumma inna nas'aluka imanan wa yaqina laisa ba'dahu kuf wa rahmatan nanalu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuld. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhulumana wa qina adhaban nar. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إن الله بصير بالعباد والله أعلم.